Banyumaster gini, Purwawiyata Pawiyatan Pranoto Coro, Pemedar Sabdo Permadani Bergodo 2 buka di Banyumas Eksklusif Junan Media. Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia Permadani Kabupaten Banyumas buka Purwawiyata Pawiyatan Pranoto Coro, Pemedar Sabdo Permadani Bergodo 2 di Kabupaten Banyumas. Sekitar 50 siswa-siswi ikuti Pawiyatan Pranoto Coro Pemedar Sabdo Permadani Bergodo 2 di Banyumas. Pembukaan dihadiri oleh para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas, Pamong Budaya Permadani Bergodo 1, dan pengurus Permadani Kabupaten Banyumas. Hari Minggu 12 Mei 2024, Eksklusif Jurnal Media. Menurut Ketua Permadani Kabupaten Banyumas Edi Sukih mengatakan bahwa pembukaan siswa Purwawiyata Permadani Pranoto Coro Bergodo 2 tingkat Kabupaten Banyumas diikuti oleh sekitar 60 dengan target 100 orang untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan pembawa acara untuk Bahasa Jawa di tingkat Kabupaten Banyumas. Hal ini dilakukan untuk nguri-nguri budaya tingkat Kabupaten Banyumas dan untuk budaya nasional. Eksklusif Jurnal Media. Permadani. Berikan teori kepada mereka permadani. Apa sih dia permadani? Jajan dalam. Persatuan sama apa? Bosan manut baik. Persaudaraan. Iya. Purwawiyata Pawiyatan Pranoto Coro Pemedar Sabdo Permadani Bergodo 2 Kabupaten Banyumas dibuka langsung oleh Ketua Permadani Kabupaten Banyumas. Dibuka dengan ditandai pemukulan gong dan pemberian tanda peserta kepada siswa-siswi Pawiyatan Pranoto Coro Pemedar Sabdo Permadani Bergodo 2 tingkat Kabupaten Banyumas. Agenda yang diikuti oleh Pamong Budaya Bergodo 1 cukup meriah dan terus untuk membudayakan budaya nasional di Kabupaten Banyumas. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan. Like, subscribe, share, dan komen.